Selamat datang kembali di Kuang Sport Channel. Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 untuk hari ini, Jumat 7 Juli tahun 2023. Yang mana dilengkapi dengan daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal selanjutnya. Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini di pekan kedua, Jumat 7 Juli tahun 2023. PSS Sleman imbang 2-2 versus Persis Solo. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 tahun 2023. Di posisi pertama ada PSS Sleman dengan torehan 4 poin. Di posisi kedua PSIS Semarang dengan 3 poin. Ketiga Barito Putra dengan 3 poin. Keempat Persebaya Surabaya dengan 3 poin. Kelima Ranu Nusantara dengan 3 poin. Keenam Dewa United dengan 3 poin. Sedangkan Persis Solo tertahan di peringkat 13 dengan 1 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 musim 2023. Ada Bruno Moera dari Persebaya dengan 2 gol. Lalu ada Maruoka dari Ranu Nusantara dengan 2 gol. Berikut jadwal lanjutan BRI Liga 1 tahun 2023-2024. Di hari ini, Jumat 7 Juli tahun 2023, ada pertandingan Arema FC versus Persib Bandung. Kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung Indosiar.